Kan semua bakal sama gua, kan gua main game Tokyo Ghoul Change Break ya, kalau nggak salah ya. Tokyo Ghoul Change Break kalau nggak salah gitu. Game baru rilis baru sehari dan ini gua lanjut main lagi tapi pakai akun yang biasa lah, reroll ya. Tadi gua gacha itu wangi. Gua gacha wangi pakai teori skip cuy. Jadi gua akan coba gacha lagi di akun yang wangi gua ini ya, bener-bener wangi. Kalau gacanya bau, gua akan review karakternya aja. Ya, gua akan review karakternya aja. Ini wangi banget gacha gua cuy. Kita lihat ya. Dengan teori skip, apakah gua akan go hoki lagi ya, wangi lagi. Sebenarnya gua udah dapat dua-duanya sih di bannernya ini ya. Ini udah draw 70 kali situ, kalian bisa lihat. Draw 70 kali, terakhir 100 kali draw itu pasti dapat. Dan ini gua nggak tahu ini kayaknya selektor ya. Kalau udah gacha 300 kali lu akan dapat selektor, dan game ini itu bukan hanya lu cari karakter satu doang ya. Kan lu nyari Kaneki OP misalnya ya, tier listnya S, lu cari Kaneki satu doang atau kurang ya. Kalau bisa dapat Kanekinya banyak ya, supaya lu bisa nge-upnya juga gitu. Kalau nggak salah di tier list tuh Kaneki ya, Kaneki, Arima, Shisu, Tsukiyama, si Toka ya, Toka yang pakai topeng kelinci. Nah ini Toka bagus. Habis itu ada karakter SR yang bagus juga. SR ada juga yang bagus. Kayak SR-nya siapa ya? Mana ya? SR yang bawa senjata gede itu ya, bisa tahun-tahun ya, itu juga bagus tuh. Enggak semua SSR bagus. Beberapa doang. Tapi di sini sih gua butuhin tuh dupe ya. Gua butuh dupe Arima atau Tsukiyaki atau enggak Kaneki terus ya. Tapi udah, kita gacha di tiket dulu ya. Gua akan kasih ke kalian pakai teori skip. Jadi teori skip ya, jangan diliatin gacha animasinya tapi di skip. Namanya teori skip. Tadi gua hoki parah pakai teori skip, please gua ya. Biar kontennya juga kagak panjangan. Udah enggak apa-apa deh. Kita animasi sekali deh. Apakah bisa dapat kali ini melihat animasi? Tidak ya. Enggak ya. Enggak dapat kan? Terbukti ini berarti harus pakai teori skip. Kita akan gacha di sini. Di sini kalau 10 kali itu dapat SR ya, better ya. Enggak tahu lah bodoh juga SR AP. Kita lihat teori skip gua apakah mempan? Enggak juga ya. Ternyata sampai. Wow, lumayan. Lumayan lumayan. Teori skip gua tidak mempan, coy. Wah. Kalau mempan tuh dapat tuh SSR. Tandanya enggak mempan ya, makanya enggak dapat. Asu. Kalau mempan teori skip kita berarti kita akan lanjut di bannernya. Ini kan reguler ya. Kalau reguler 10 kali gacha tuh dapat SR ya. Di sini harusnya ada sih, tapi nggak usah. Kita akan gacha banner dulu ya, sampai 300 kali gacha targetnya. Jadi target kita tuh 300 kali gacha karena dapat selektor ya. Kita butuh dupe ya, butuh banget sih dupe. Ya udah, kita akan gacha pakai teori skip 5 kali. Let's go. Gacha pertama skip. Oke nih, tuh kan dapat SSR lagi gue cuy ya. Ini bukan dapat yang di PT 100 kali ya, enggak ya. Ini emang teori skip tuh dapat terus gue SSR cuy. Serius ya. Teori skip, cok. Kalian bisa lihat teori skip. Oh my god, dapat Kaneki lagi lo. Gua udah punya 2 dupe Kaneki, coy. Gak bohong ya, gua kasih lihat nanti ke kalian. Gua ini udah punya 2 dupe Kaneki anjay. Anjay gue enjay makan bajaj. Emang gak bajaj bisa dimakan bang? Coba aja lu makan dulu. Mana gue tahu. Ini serius gue dapat Kaneki. Buset. Gue udah punya 2 dupe Kaneki ya. Nih. Gue kagak bohong ya. Gue ada 2 dupe Kaneki. Tuh ya. Tokennya tuh ada 2 ya. Ken Kaneki Awakening Crystal Owned 2. Berarti gua tuh dapat 3 Kaneki di akun ini gacha. Buset gak lu? Bujet gak? Kita akan gacha lagi.
kita buktikan. Ah, tapi ini pasti dapat ya. 10 kali gacha lagi kalau misalnya nggak dapat, gua akan dapat SSR di sininya di PT 100 ya. Oke, semoga gua dapat Kaneki lagi atau enggak Arima. Dupe ya. Jangan kasih karakter baru tapi dupe. Let's go. Bim salah bim abrakadabra skip. Dapat. Enggak dapat, setan emang setan. Kita klaim dan kita lihat. Oh my god, dapat. Aduh, SSR. Aduh, SSR baru, cok. Kita enggak butuh SSR baru sih. Tapi dapat SSR baru tuh kayak broken juga ya. Kita enggak butuh sih SSR baru sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah dupe ya. Karena enggak ada dupe enggak bisa di up. Wah, SSR gua banyak banget, coy. 1 2 3 4 5 6. Kalau ini gratisan dari awal enggak usah di. Tapi ini kepake sih si Nagami ini. Dia enggak tahu ya. Gua udah dapat ini lagi. Kalau enggak salah ini tanker juga ya. Bukan healer ya. Cuma elemennya hijau, tapi dia ini tanker ya, provoke. Tapi bagus ya, harusnya provoke. Dan dia punya counter attack, kalau nggak salah. Punya counter attack dia ini, cuman ya gitu ya, aduh. Pusing pala gua, anjir, anjir. Kenapa dapat karakter? Kenapa dapat karakter lagi? Ini deal application, ini apa, DPS kah? Waduh, DPS ya ini ya. Oh, dia ngebuff diri dia sendiri ya, bukan ngebuff temennya ya. Wah, parah sih. Dapat karakter SSR lagi ya. Gue butuh tuh dupe doang sih. Yaudah, kita masih bisa gacha dua kali lagi ya. Kita akan buktikan dengan kekuatan teori skip apakah gua akan dapat Kaneki atau Arima lagi. Let's go. Let's go. Aduh, gak kepencet. Ya, telat, telat, telat. Kalau telat pencetnya bau kali ya. Enggak dapat, anjay. Ya, gua pikir dapat, cok. Udah enggak mempan teori gua berarti, coy. Biasanya dapat loh teori skip gua. Dan nggak dapet kalau gitu. Ketelat, ini udah berapa menit ya konten ini? 7 menit. Gua arti gua akan nge-up Kaneki gua dan gua akan kasih lihat gameplay karakter ya. Atau di next konten aja atau jadiin satu ya. Jadi satu aja kali ya. Apa-apa deh, jadiin satu deh. Berarti judul konten ini gacha teori skip dan review Kaneki ya. Review Kaneki bintang berapa nih, anjay. Coba kita up, bisa nggak? Bisa. Oke, kita up lagi ya biar bintang 2. Oke, Kaneki kita bintang 2. Kalau mau bintang 6 tuh pakai Panacean Star Up Star. Itu dari mana ya? Itu harus top up ya. Oh my god, harus top up dan mahal anjir harga itu. Gila lu, tuh harganya mahal banget. Udah gila kali harganya mahal banget itu. Gelo lu. Kaneki kita bintang 2. Oke. Kan kaleng sarden Kaneki kita bintang 2. Kita mau pakai siapa ya? Apakah kita reset si ini? Si Noro. Kita gunakan ini tahun-tahun. Bisa di reset gak ini?
Gak ada ya tulisan reset ya? Bisa nggak sih di reset? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa di reset, aku males nge-up ulang sih. Apa iya nggak bisa di reset? Kita butuhkan Eki satu lagi sih supaya bintang 3 harusnya. Gak bisa kan di reset? Sumpah sih gue mau reset gimana caranya? Masa gak ada fitur reset? Ada fitur reset ya. Cari SP dulu kali gua. Kalau emang nggak ada fitur reset, kita harus cari SP. Cari SP itu di. Tak, coba gua cek tas gua dulu. Oke. Combat gua nggak salah. Oke, coba gua kelarin training gua deh. Dapat demon nih. Kontrol skill ya. Sekali ini dulu, abis itu kita review si Kaneki bintang 2. Kaneki bintang 2 atau enggak, review di next content aja. Berarti ini gacha teori skip dan up Kaneki B2 gitu. Konten ini judulnya. Oke. Wah salah ya gue ya. Salah nih gue kayaknya. Gue pukul pakai yang bukan counternya. Gak kena wake dong. Aduh salah. Salah pukul gue BG. Mati dah, gagal nih biasanya nih. Ulang lagi. Salah. Salah. Abis ini udahan guys kita. Baru buat konten review Kaneki deh, tapi nanti aja. Tapi gue ngantuk sih, mungkin gue hapus story abis itu. Ya udah ya, gue tidur dulu, abis itu baru gue lanjut lagi konten review Kaneki B2 nih ya. Gue kali dulu ini harus di wake sebenarnya. Gak tahu bisa apa enggak di wake gue dengan karakter-karakter bukan AOE ya. Bingung juga. Kurang satu kali hit lagi itu. Gak bisa di wake kayaknya. Waduh, gak bisa di wake dah. Mati duluan. Gimana caranya ini? Gak kena wake ya? Gagal dong. Gak ada yang bisa di wake cocok. Lumayan deh, men. Gua apa lagi lah itu kok.
Oh, gue mau nyari ESP ya. Mau nyari ESP gue, bro. Oh, dapat 30 ya. Bukannya. Ya, jelek banget. Yaudah, di next konten nih gua akan review Kaneki B2 gua. Tapi kalau seandainya gua dapat kartu Kaneki lagi, Kaneki gua bisa B3 sih. Ya, kalau Kaneki B3 tuh harusnya mantep ini. Gua nggak tahu nih limit level 3 ini apa ke gua harus bintang 3 Kanekinya. Unclock atau limit 3. Kayaknya harus bintang 3 sih. Kanekinya ya. Ngeluarin skill itu harusnya. Ini nih skill wake ini. Aduh. Udah cuy ya. Thank you.